atas nama pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Batang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Wiyaji SAG MPD dan Bapak Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Semoga yang sudah baik di Kabupaten Batang dapat dipertahankan, terlebih bisa ditingkatkan, dan tentunya bisa sinergi dengan DPRD Kabupaten Batang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang seutuhnya. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi, semoga beliau berdua selaku pimpinan daerah bisa menjadi pimpinan yang amanah untuk bisa mewujudkan kesejahteraan Batang dan tercapainya pembangunan menyeluruh untuk Kabupaten Batang. Kami atas nama keluarga besar Kodim 0736 Batang beserta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 24 Kodim Batang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Wiyaji dan Bapak Suyono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Semoga bisa bersama-sama dengan kami menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kabupaten Batang dan selalu yang terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. NKRI, harga mati! Harga mati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Wiyaji SAG MPD dan Bapak Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang periode 2017 sampai 2022. Harapan kami sebagai Ketua Majelis Ulama Kabupaten Batang, semoga Bupati dan Wakil Bupati Batang selalu menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya dengan janji-janji serta ikhlas demi masyarakat Kabupaten Batang. Penuhilah janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batang. Sekian dari Majelis Ulama Kabupaten Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus FKUB Kabupaten Batang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya
Bapak Haji Wihaji SAG MPD dan Bapak Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati turut serta dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Batang yang telah terjalin selama ini. Dan kami juga berharap agar Bupati dapat meredam isu-isu yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan SARA. Congratulations and success for the inauguration of Mr. Wihaji and Suyono, Mr. Suyono, as the Bupati, Bupati and Vice Bupati of Batang, period 2017 and 2020. I certainly believe that you can run the regency government very successfully in the next 5 years, and also make open the door for further investment in Batang and to make the Batang more attractive, more open, more strong and advanced, and to make more attractive Batang for the all investors with its all excellent potentials. Congratulations again and success Batang. Saya Direktur Perusahaan Aneka Usaha Kabupaten Batang beserta seluruh staf mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Haji Wihaji SAG MPD dan Bapak Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Dan kami berharap dengan Bapak Wihaji dan Suyono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang, perusahaan aneka usaha dapat lebih maju dan menjadi perusahaan daerah yang bisa diandalkan. Demikian harapan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami jajaran direksi dan karyawan-karyawati PDM Kabupaten Batang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Haji Wihaji SAG MPD dan Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Harapan kami sebagai PDAM BUMD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang air bersih kepada Bupati dan Wakil Bupati Batang dapat turut memberikan sumbangsih saran dan pemikiran untuk kemajuan PDAM Kabupaten Batang demi pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batang dan sumber daya alam. Dan segenap karyawan karyawati PT BPR Bapra Kabupaten Batang mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Haji Wihaji SAG MPD dan Bapak Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang periode tahun 2017-2022. Semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang bisa memajukan Kabupaten Batang khususnya dalam sektor perekonomian agar perbankan daerah bisa bergerak maju dan menjadi rujukan bagi masyarakat Batang pada khususnya. Kami Sang Pamomong Kabupaten Batang mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Haji Wihaji SAG MPD dan Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Kami berharap potensi-potensi yang ada di desa bisa menjadi produk unggulan Batang, dan Bapak Bupati dan Wakil Bupati
bisa menjembatani potensi unggulan Batang di semua sektor untuk go nasional. Saya Edi Kristian, sebagai warga masyarakat Batang, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Haji Wiyaji SAG MPD dan Suyono SIP MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang periode 2017-2022. Harapan kami selaku warga masyarakat Batang, Bupati dan Wakil Bupati Batang dapat menjalankan pemerintahan dengan sesuai visi misi yang telah dijanjikan dan selalu mengedepankan kebersamaan dengan masyarakat, dan akan selalu kami akan mengawal jalannya pemerintahan untuk Batang tercinta ini lebih maju, sejahtera, dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.